bercanda tawa dengan. Durasi, oke, durasi, baiklah. Durasi, durasi. Masih akan pertanyaan lagi ya. Kali ini pertanyaannya adalah untuk Ricky Cuaca. Fitnah atau fakta, Ricu? Bahwa menurut kamu yang namanya Aliando itu sebenarnya gak ganteng. Menurut kamu Aliando itu hanya beruntung aja. Bukan karena ganteng dia terkenal. Fitnah atau fakta? Apa yuk? Mau apa? Mau apa? Kok emosi? Gak deh. Gue berani kan, gue berani kan, gue berani kan. Gak ada yang berani. Fakta, fakta. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Karena ayo, ganteng ayo. Itu kan relatif. Ganteng itu relatif. Bisa Biani, fitnah atau fakta? Wajib, saya lagi. Bisa Biani, fitnah atau fakta, Tisa? Aku pindah posisi, oke, sini. Apa tuh? Tisa Biani, fitnah atau fakta? Kalau kamu sama Biowan emang gak pernah jadi mantan pacar, cuman mantan gebetan. Karena mantan kamu yang lain itu namanya Junior Robert. Bukan! Lu player banget lu ya, dari tadi perasaan keren datang banyak banget. Kamu emang pernah dekat sama Tisa? Tisa, Tisa gimana Tisa? Iya apa enggak? Gak tau deh. Gak tau deh berarti jawabannya kalau gak tau. Yeah. Nah, silakan bergabung di sini. Silakan Ali, duduk sini Ali. Ya, ini berdua om, mereka di belakang. Sini, sini, sini. Rame, sini, sini, duduk di kursi aku, duduk di kursi aku. Ya, aku pikir tim kreatif besok-besok kalau undang gue tolong jangan digabungin sama ini anak-anak bocah ya. Gue berasa kayak mau jemput rapor mereka atau enggak? Enggak apa-apa, silakan duduk, duduk sini. Beban deh, beban deh, beban deh. Mereka semua ini, kenapa bajunya biru-biru? Adalah karena mereka ini adalah pemain film yang sebentar lagi akan bisa disaksikan yang judulnya adalah Sin alias Dosa. Duduk sini aja enggak apa-apa ya. Ini cerita tentang apa sih film ini? Kamu jadi petinju katanya. Iya bisa dibilang gitu, lebih tepatnya fighter underground. Oh fighter underground, cuman kamu aja atau cowok-cowok yang lain ini juga? Dia teman sparring body aku dan kalau yang lain enggak ikutan. Oh mereka, terus mereka jadi apa nih? Junior jadi apa? Coba Junior jelasin. Junior kamu jadi apa Junior? Aku di sini jadi yang... Mantan aku, hah? Jadi mantan. Jadi mantan netizen. Ali, 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 Ali segera, kamu jadi apa Ali? Aku di sini jadi cowok yang ngejar-ngejar meta. Meta itu adalah mawar. Mawar. Kamu kamu ngejar-ngejar cewek kok pakai kunciran? Terus Dania, kamu jadi apa Dania? Aku di sini jadi bestinya Mawar. Oh, bestinya Mawar. Mawar namanya adalah Meta. Meta. Kalau kamu? Kamela. Aku juga kita bertiga sahabatan. Oh, sahabatan. The pop, okay. The group gitu lah. Oh, jadi ceritanya kamu adalah underground fighter. Aku udah lihat teasernya tuh. Hah? Mau berantem-berantem gitu kan? Dan aku dengar kamu tuh 4 bulan berlatih untuk membentuk badan kamu. Aku pengen lihat dong badan kamu jadinya kayak apa sih? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Ini bisa tayangnya kapan sih? 10 Oktober ya? 10 Oktober. Apa yang menarik? Kenapa aku harus nonton film Sin sih? Yang menarik apa? Ayo. Siapa yang mau jelasin? Oke. Jadi ini kayak dari luar kelihatan kayak cerita remaja biasa. Padahal pas kita berjalannya waktu, setiap pemain ada deep secretnya. Berjalannya waktu sampai 3 hari filmnya. Berjalannya waktu. Berjalannya waktu. Berapa hari sih? Berjalannya waktu, inti kan semenit, sejam waktu kan. Okay. Oh. Terus gini, aku lihat trailernya kan. Kan ada adegan kamu sama Mawar itu yang kayak ternyata kalian itu saudaraan. Yes. Apakah di film itu emang begitu atau ada yang lain lagi secret yang lebih dalam lagi yang tidak ada di trailer? Ada. Plot twist-nya banyak banget. Oke. Okay. Secret-nya banyak banget, tapi yang ditunjukin ya itu. Oke, okay, itu kan di film ya. Kalau di luar film, Jerome, apakah mereka betul pacaran, Jerome? Jerome. Oke, okay, aku tahu kalau Jerome orangnya kan apa adanya terbuka ya, Jerome. Aku tanya balik dulu nih. Tiap orang tuh punya apa ya namanya? Tolong dong, aku jawab aja penasaran ini.
pacaran. Arti pacaran kan di mata orang kan beda-beda. Jadi aku buka baju deh. Pilih mana? Jawab, Brian. Jawab itu atau tunjukin ototnya. Lu kenapa giliran buka baju lu diem aja? Iya. Eh Jerome, jawab Jerome. Jadi kalau itu kan di dalam filmnya ada plot twistnya. Kalau di luar film itu sebenarnya apa yang terjadi antara Brian Domani dan Mawar De Jong? Ya mereka teman yang baik gitu ya kan. Kamu waktu itu ngomong sama aku gak kayak gitu. Loh, kenapa gue? Udah pertanyaannya gampang. Mawar De Jong sama Brian sering mojok gak di lokasi itu? Sering mojok gak? Kalau aku di lokasi ya serius syuting nggak mikirin yang lain. Oh, jadi kamu nggak mikirin yang lain pada saat kamu serius syuting, kamu nggak bisa lihat di mana Brian dan Mawar berada. Nah, kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Nah, yang penting kita akan melihat seperti apa sih chemistry antara Brian dan Mawar di film terbaru mereka yang bisa ditonton tanggal 10 Oktober yaitu judulnya Sin. Tanggal 10 Oktober di bioskop kesayangan Anda. Saya Karo, sudah diri sampai ketemu sini sampai Jumat di acara Rupi. Nah,